Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel review apa aja. Kali ini gue akan membahas tentang teknik foto di malam hari ya, atau kondisi gelap. Jadi kalau low light itu kan kondisi kurang cahaya, kayak contohnya itu di dalam ruangan dan hanya ada cahaya lampu yang gak terlalu terang. Tapi kalau ini lebih ekstrim lagi, yaitu di malam hari, langsung di outdoor ya, luar ruangan, kondisi malam dan cahayanya pun minim gitu. Jadi kurang lebih dengan setting low light sih hampir mirip, cuman ini lebih gelap lagi gitu kondisi cahayanya. Yaudah, langsung aja untuk cara-caranya. Jadi di sini gua menggunakan kamera Pentax serinya MX1. Kamera ini termasuk oke buat kondisi di minim cahaya ya, karena dia maksimal aperture-nya itu f1.8, jadi bisa memasukkan lebih banyak cahaya gitu. Istilahnya apa ya, bukan memasukkan sih, jadi bisa mendapatkan cahaya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang F-nya itu lebih kecil. Kemudian ini juga kan sensornya lebih besar dari kamera prosumer pada umumnya, yang kemarin udah gua jelasin di video review. Yaudah, ini gua akan menjelaskan di dua mode. Yang pertama itu mode auto dulu ya. Nah, ini mode auto, atau di sini tertulisnya auto picture. Jadi di dalam mode auto ini sebenarnya kamera ini udah sanggup dan udah lumayan bagus sih hasilnya. Nanti langsung dipraktekin aja. Jadi bedanya kalau misalkan mode auto ini kamera mengatur secara otomatis. Jadinya ya kalau misalkan objeknya dekat, dia bisa terang gitu, hasilnya lumayan terang dan detailnya pun masih jelas. Tapi untuk objek yang sedikit jauh, misalkan jarak dari kameranya itu sekitar 3 meter dan objeknya tidak terlalu terang gitu ya, maksudnya nggak di bawah cahaya lampu gitu ya, hasilnya kalau auto ini kurang detail dan banyak noise gitu kan, karena di setting otomatis. Kalau setting otomatis, ISO nya pun otomatis. Jadi misalkan di sini kan ada tulisan ISO nih, ISO nya ini bisa sampai 32.000, jadi lumayan kan. Ini misalkan gini, nah karena modenya otomatis jadi ISO nya pun ikut otomatis. Kalau misalkan ISO nya ini otomatis, dia di kondisi gelap atau low light atau kurang cahaya gitu, dia akan mencari untuk settingan yang biar hasilnya itu terang gitu loh. Jadi kalau misalkan kondisinya cukup gelap ya, ISO nya ini dia bisa sampai 3200 bahkan lebih gitu kan. Dan untuk shutter speednya juga dia otomatis. Jadi pokoknya kalau otomatis itu terserah kamera lah ngaturnya bagaimana untuk mendapatkan hasil terbaik. Dan kalau menurut gua ya, hasil terbaik yang menurut kamera ini oke, tapi menurut gua belum oke. Makanya gua nanti menggunakan dua mode. Selain mode manual, gua akan tes juga pakai mode otomatis. Kalau misalkan mode otomatis kurang oke ya, terpaksa gue pakai mode manual gitu. Jadi itu kan tadi untuk mode otomatis ya. Dan kekurangan mode otomatis di sini itu kita susah menentukan fokus. Nah, fokusnya di sini kalau misalkan pakai yang ini,
itu kan nggak bisa dipilih ya. Misalkan kita manual fokus, manual fokus ini hanya bisa memilih jarak kayak gini, tapi kita nggak bisa memilih objek. Jadi gua selain menggunakan manual fokus, gua akan menggunakan misalkan di sini nih. Nah, ini kan harusnya yang fokus titik apa untuk memilih fokus kan ini. Tapi ini nggak bisa dipilih karena modenya ini adalah mode auto. Sekarang gua akan ganti ke mode manual. Nah, ini adalah mode manual. Jadi kalau di mode manual yang perlu diperhatikan adalah di sini. Ini adalah bisa disebut sebagai metering cahaya. Jadi penentu hasil foto itu akan terang atau akan gelap itu di sini. Yang tanda plus. Plus ini ya. Jadi misalkan gini. Ini kan terang ya. Ruangannya terang gitu kan. Jadi otomatis di sini plus. Itu kenapa di sini plus? Karena ini belum diatur. Lebih gelap, tapi shutter speed ini semakin lambat maka hasilnya akan semakin terang. Jadi karena tadi terlalu terang, otomatis gua menaikkan shutter speednya menjadi lebih cepat agar tingkat terangnya ini berkurang, dan kalau gini udah seimbang. Kalau misalkan kita mau minim noise, itu yang diatur ISO-nya. ISO-nya paling enggak itu 200 sampai 400. Misalkan kita coba begini. Pindah ke ISO ini ya. ISO-nya kita ganti ke 400 200 dulu ya, 200. Oke. Ini adalah minus 1.7. Berarti kita harus menurunkan shutter speed biar dapat seimbang ininya ya. Apa tingkat terangnya itu. Nah, ini kan 160 akan kita turunkan menjadi 50. Ini sampai hilang. Di sini kan udah hilang. Itu dinilai shutter speed 50 dan ISO-nya 200. Usahakan kalau foto malam itu jangan sampai shutter speed-nya itu misalkan sampai 10 lah, atau mungkin jangan sampai begini, jangan sampai ini lebih dari 1/1 gitu. Jadi ini udah lambat lah, terlalu lambat. Jadi nanti kalau ada gerakan sedikit di objek maka hasilnya akan blur. Jadi usahakan di shutter speednya ini masih ada angka satunya, jadi sepersekian detik gitu loh, bukan kurang dari 1 detik. Nah, ini udah lebih ISO-nya nih. Exposure-nya ini udah lebih, jadi terang. Kalau misalkan kita mau, ini kan ISO-nya 200, berarti noise-nya itu sangat minim. Bisa dikatakan hampir nggak ada noise gitu kan.
Tapi kalau kalian naikkan F-nya, misalkan gini, F-nya naik, otomatis kondisinya semakin gelap, karena F besar otomatis akan menghasilkan foto yang lebih gelap. Jadi F-nya ini nilainya dikurangin. Kalau nilainya berkurang adalah bukaannya itu semakin lebar gitulah. Jadi kebalikannya. Nah, ini udah paling kecil, F-nya 1.8 dan ininya masih 1 plus 1. Berarti gua akan menaikkan shutter speed. Nah, ini udah seimbang karena udah nggak ada min atau plus. Kalau begini kita udah bisa mulai memfoto. Udah, daripada gua bikin tutorialnya kelamaan, langsung aja ke prakteknya. Ya, ini langsung aja diperhatikan di bawah sini shutter speed, ya kan? Shutter speed dan ISO-nya. Ini gue pakai mode otomatis dulu ya. Nah, jadi hasilnya kayak gini, otomatis kita nggak bisa ngatur fokusnya itu mau kemana. Akhirnya ya kayak gini, ada cahaya yang bocor, cahaya lampu terlalu terang. Sekarang kita akan gunakan ke mode manual. Jadi gua akan memperhatikan ISO-nya di sini. Karena ini masih posisinya itu terlalu gelap ya, minus minus berarti kan terlalu gelap. Gua akan mengurangi shutter speed sampai titik yang seimbang. Nah, ini udah seimbang karena udah nggak ada min dan plusnya, ya kan? Di sini udah nggak ada. Nah, ini minus lagi nih. Jadi harus diatur lagi. Nah, ini juga masih minus. Tapi gua akan coba. Nah, ini sekarang plus. Jadi kalau kita mengarahkan posisi kameranya berbeda, otomatis metering cahayanya pun akan berubah. Jadi harus bolak-balik ngatur kalau di mode manual gitu. Itu kekurangan mode manual. Jadi mode manual ini ya bisa digunakan kalau misalkan objeknya itu diam. Jadi kayak gini kan diam nih, itu bisa digunakan. Nah, walaupun di bawahnya itu tulisan masih ada minus, tapi hasilnya terang karena minusnya tidak terlalu banyak. Seperti ini contohnya. Gua akan coba untuk mengatur fokusnya. Gua akan fokus ke bagian muka. Hasilnya lumayan lah. Nah, seperti ini hasilnya, cukup terang ya kan, tidak terlalu mengecewakan. Thank you.
Nah, ini kalian bisa lihat kondisi di kamera yang untuk merekam ya. Jadi kondisi aslinya ya seperti ini, sangat gelap gitu, bisa dikatakan tanpa adanya cahaya. Pokoknya yang perlu diperhatikan itu adalah metering cahayanya ya. Jadi kalau misalkan plus ya kalian naikkan shutter speed agar menjadi seimbang. Kalau misalkan metering cahayanya itu menunjukkan minus atau min, berarti kalian harus menurunkan shutter speed agar lebih terang. Kalau misalkan kalian udah mentok nih shutter speednya, paling rendahnya itu kan tadi gue bilang jangan sampai saat ini ya, jangan sampai ada tanda petiknya. Jadi misalkan kalian 1/20 atau mungkin 1/50 shutter speednya, tapi masih minus, itu kalian naikkan ISO-nya sedikit, kira-kira 800 lah cukup. Di sekitar posisi kamera. Jadi ada sih cahaya, cuman jauh, nggak terlalu terang. Yaudah, cukup sampai di sini dulu tutorialnya. Kalau misalkan kurang jelas atau mungkin mau nanya-nanya tentang settingannya berapa-berapa yang cocok, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.